humanity. Saya tidak berkait, tak ada mengatakan saya bercakap bagi pihak semua ahli parlimen. Tapi apa saya cakap ini nanti memberi kesan yang besar kepada semua ahli parlimen dan negara ini, tanpa mengira pemangkang atau pekerjaan. Iaitu saya nak tanya kepada Tuan Sri Speaker, kita tahu dalam negara kita, kita berdoktrinkan constitutional supremacy ataupun ketinggian perlembagaan. Dalam perlembagaan ada satu artikel, iaitu artikel 63, sub artikel 3, yang mengatakan no person shall liable to any proceeding in any court in respect of anything published by or under the authority of either House of Parliament. Dan kalau kita lihat kepada Tuan Sri, kepada Houses of Parliament Privilege and Powers Act 1952, khususnya Seksyen 7, Tuan Sri, mengatakan bahawa izinkan saya baca, Tuan Sri. No member shall be liable to any civil or criminal proceeding, arrest, imprisonment or damages by reason or any matter or thing which he may have brought by petition, be resolution, motion or otherwise, or have said before the House or any committee, exemption from liability in damages for any act done under the authority of the House. So, Tan Sri, saya muka ini kerana saya tak ingin mendapatkan satu penjelasan daripada Tan Sri, apakah pandangan Tan Sri berkenaan undang-undang ini? Sebab pada pagi Tan Sri, saya dipahamkan pihak polis memanggil Yang Berhormat Pak Goh untuk di soal siasat. Saya Tan Sri, bagi saya, kita berahli parlimen sampai mengira pemangkang ataupun kerajaan, kita harus mempertahankan bersama tentang imuniti kita. Sebab Tan Sri, saya kata begitu kerana mahkamah ni dalam kes Lim Kit Siang versus Pendakwa Raya, saya izinkan saya telah memetik apa yang dicakap oleh Eskin Mei, Tan Sri, iaitu minta maaf Tan Sri, saya izinkan saya baca Tan Sri, iaitu di bawah apa ni, dia mengatakan bahawa Eskin Mei Privilege Practice 18 edition page 54, ini adalah satu quotation daripada Abdul Hamid J dalam kes Public Prosecutor versus Lim Kit Siang 1979 to MLJ. Dia quote apa yang kata Eskin Mei, parliamentary privilege is the sum, dengan izin Tan Sri, of the peculiar rights enjoyed by each house collectively as a constituent part of the High Court of Parliament and by members of each house individually, without which they could not discharge their function and which exceed those possessed by other bodies or individuals. This privilege, though part of the law of the land, is to a certain extent an exemption from ordinary law. So Tan Sri, kita ada dua undang-undang. Satu undang-undang tertinggi, artikel 63, sub artikel 2 and 3, yang menyatakan bahawa hak ahli parlimen ini harusnya dilindungi. Jadi saya ingin bertanya kepada Tan Sri, bagaimanakah, saya telah mendengar ucapan daripada Pak Goh dan saya mendapati bahawa kalau sekiranya apa dikatakan beliau itu ada melanggar Akta Hasutan, kita setuju Tan Sri, di bawah artikel 73 sub artikel 4 mengatakan bahawa kekebalan seorang ahli parlimen bukan mutlak, di mana kalau sekiranya ucapan dia mengandungi jenama menghasut boleh diambil tindakan walaupun bercakap di dalam parlimen, tetapi tidak terpakai untuk akta rahsia rasmi, Official Secret Act. Dia hanya terpakai untuk apa ni, Sedition Act saja. Tan Sri, saya merasa bimbang kalau sekiranya ahli parlimen dalam keadaan bercakap mempertahankan benda yang ada kepentingan awam di soal siasat oleh polis,
dia akan menyebabkan tugas kita untuk menjalankan tugas itu is seriously dengan real impact disekat, Menteri. Jadi saya ingin minta dua kerjasama daripada Tan Sri. Pertamanya saya ingin tanya, apakah Tan Sri juga bersetuju bahawa berdasarkan artikel 63 sub artikel 2 and 3 bahawa memang ahli parlimen ada satu enjoy dengan izin immunities yang seharusnya dilindungi oleh parlimen ini. Keduanya, saya minta supaya Tan Sri boleh menulis surat kepada Ketua Parti Negara supaya tidak terus-menerus memanggil ahli parlimen yang bercakap di parlimen mengenai 1DB ini untuk disoal siasat dalam bawah akta rasmi ataupun akta-akta lain, kecuali jika kenyataan itu, kenyataan mereka ini mengandungi kenyataan yang bersifat menghasut. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Tan Sri. Tan Sri, saya minta penjelasan sedikit berkenaan dengan point of order. Saya tak tahu point of order mana diguna, 14. Sekarang ni saya nak guna ke point of order 3610B. 3610B ini, walaupun dalam dewan kita tak boleh menggunakan perkataan-perkataan, ya, dia banyaklah 6 ke 10. 10B itu lebih kepada seditious word pun tak boleh digunakan dalam ni. Dan dalam 63.2 itu tidak menyebut langsung pasal siasatan. Jadi maknanya cadangan saya, kita pindah perlembagaan kita. Kalau kita nak supaya kita imun semua, kita letakkan satu wording yang menunjukkan bahawa kita tak boleh disiasat kecuali bawah akta hasutan. Kita pindah. Itu jalan terbaik saya rasa. Daripada kita duduk bergaduh macam ni, tak tahu. Yang ni kata tak boleh bawa ke mahkamah. Yang ni kata tak boleh disiasat. Kita pindah, habis kita. Terima kasih, Tan Sri. Masih ada beberapa Sepang dan terima kasih oleh Berhormat Setio. Saya ucap terima kasih kepada Sepang karena Sepang membangkitkan isu yang begitu penting yang sekarang ini sedang menjadi polemik diperbahaskan di luar sana. Begini respon saya Sepang. Pendapat saya mengenai dengan provision Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah tidak penting dalam hal ini karena saya adalah bukan pihak yang berkuasa untuk menginterpretasikan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Tugas saya sebagai speaker, saya diberi kuasa untuk mentafsirkan peruntukan-peruntukan di bawah peraturan mesyuarat, majlis-majlis mesyuarat Dewan Rakyat, yang juga digubal di bawah artikel 62. Jadi dalam soal ini, Sepah, saya ingat ada yang berhormat yang lain masih ingat sewaktu yang berhormat Pucung diambil tindakan oleh Majlis Dewan Rakyat atas satu usul yang dibentangkan oleh seorang menteri. Pada ketika itu, usul meminta supaya ahli yang berhormat Pucung digantung sebagai ahli parlemen selama sekian-sekian, kalau tak silap saya selama setahun. Satu kesalahan oleh kena menghina timbalan speaker, satu lagi kesalahan saya tak berapa ingat, tetapi soalnya beliau telah dikenakan 1 tahun. Dalam usul tersebut juga dipersetujui oleh majlis ini bahawa ilaun beliau ikut juga digantung, iaitu tidak diberi kepada beliau selama beliau tidak bertugas sebagai ahli parlimen dalam diwan ini. Tetapi ahli yang berhormat Pucung tidak bersetuju dengan usul apa yang telah dipersetujui oleh Dewan Rakyat dan membawa kes itu ke mahkamah. Pada hemat saya pada ketika itu ialah setiap perkara yang telah diputuskan oleh Dewan Rakyat, maka itulah keputusan.
dan tidak harus dipersoalkan di mahkamah. Tetapi pendapat kita pada ketika itu, di mana keputusan itu semua dibincang dan dibahas dan dipersetujui, bahwa Pucung digantung sekian lama dan alon beliau tidak diberi selama itu, tidak dipersetujui oleh mahkamah. Di mana keputusan mahkamah mengatakan bahwa parlimen tidak berhak untuk menahan alon tersebut. Jadi ini sebagai contoh yang berhormat Sepang dan yang berhormat Setiu, yaitu yang menentukan tafsiran kesahihan peruntukan perlembagaan itu adalah bukan saya sebagai speaker. Kerana itu adalah sistem kita di Malaysia, di mana ada separation of power. Jadi dalam soal yang dibangkitkan oleh Sepang tadi, yang berhormat Pak Go, yang berhormat Semporna dan yang berhormat Tambun, ada berhujah. Mereka bukan dihalang untuk tidak berhujah. Mereka telah berhujah. Tetapi ada warga negara di luar sana yang berpikir bahwa hujah itu melanggar akta, sama ada akta asutat ataupun akta rahsia. Jadi pihak polis mengambil tindakan untuk memanggil ahli-ahli yang berhormat yang berkenaan untuk diambil keterangan. Jadi saya pikir bahwa keterangan itu nanti sememangnya dan sepatutnya akan diserahkan kepada pihak yang berkuasa yang lain, yaitu Attorney General, untuk menimbang sama ada keterangan yang diambil itu melanggar akta-akta, apa saja akta yang dipikirkan bahwa sesuai dengan kesalahan. Dan kalau itu pertimbangan Attorney General, maka Attorney General akan mengambil tindakan untuk diangkat ke mahkamah, untuk mahkamah mempertimbangkan sama ada apa yang dihujah oleh tiga ahli yang berhormat, terutama sekali apa yang dibangkitkan tadi, Pago, melanggar mana-mana akta. Dan sememangnya pada ketika itu juga saya boleh bayangkan bahwa Pago akan dipertahankan oleh peguam-peguam terkemuka dalam negara ini. Mungkin Sepang juga akan diminta pada ketika itu. Jadi dalam soal ini, kalau Sepang dan ahli-ahli yang berhormat yang lain yang sependapat dengan Sepang bahwa ahli-ahli yang berhormat yang berhujah dalam parlimen mempunyai kekebalan yang perlu kita pertahankan, biarlah mahkamah yang buat pronouncement. Itu adalah bukan tugas saya sebagai speaker untuk mentafsir. Saya ulang balik, bukan tugas speaker untuk mentafsir peruntukan perlembagaan. Biarlah due process itu berjalan. Jadi saya ulang balik, kalau apa yang dipikirkan oleh Sepang itu bahwa tidak ada kesalahan di bawah artikel 63 Perlembagaan Persekutuan, maka apa yang harus dikhawatirkan? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kena mahkamah nanti akan buat pronouncement apa yang mereka pikirkan. Jadi kalau mereka pikirkan bahwa sepikiran dengan Sepang, tidak ada apa-apa yang dipikirkan. Jadi bagi saya dan timbalan-timbalan saya, tugas kami ialah mempengurusi mesyuarat, memastikan bahwa perjalanan mesyuarat lancar, memastikan semua peraturan-peraturan mesyuarat dipatuhi. Walaupun tidak dipatuhi sekali-sekala, kami juga buat pertimbangan bahwa itulah sistem parlimen berdemokrasi. We can agree to disagree. Jadi itu sebagai respon saya kepada yang bermaksud. Setiausaha, sila teruskan. Aturan urusan mesyuarat dan